Timnas U19 berhasil menjadi juara dalam gelaran ASEAN Boy Champions Under 19 2024. Menjalani 3 laga dengan 3 kemenangan di fase grup, menyingkirkan juara bertahan Malaysia di partai semifinal, sampai akhirnya meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Thailand, yang sekaligus memastikan gelar kedua kembali ke pangkuan Garuda Muda. Keberhasilan Timnas U19 tentu bukan tanpa alasan. Penerapan game plan yang adaptif, kreativitas melakukan umpan dan serangan, serta kerjasama tim yang ciamik menjadi kunci sukses keberhasilan Timnas Garuda. Di balik itu semua, ada seorang arsitek jenius yang membawa kejayaan Timnas Garuda Muda. Siapa lagi kalau bukan Indra Safri? Mengawali karir sebagai pemain dari pinggiran Kota Padang, sampai saat ini ia telah mengukuhkan diri sebagai salah satu pelatih tersukses bagi Timnas Indonesia. Coach Indra bahkan telah mengukuhkan 4 gelar berbeda bersama skuad Timnas di berbagai level usia. Tidak banyak yang mengetahui jika sosoknya lahir dari proses yang begitu panjang. Buah kesabarannya dalam membangun skuad menandakan besar dan tulus kecintaannya pada sepak bola Indonesia. Dituduh sebagai pelatih yang miskin taktik, ia tak pernah marah, justru terus mengukir prestasi demi prestasinya. Lalu, bagaimanakah kisah dan perjalanan karir dari seorang Indra Safri? Berikut rangkuman selengkapnya. Pensiun dini sebagai pemain. Coach Indra Safri lahir di Lubuk Nyiur, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada 2 Februari 1963. Kecintaannya pada dunia si kulit bundar sudah ditunjukkannya sejak duduk di bangku SMA. Terbukti saat berada di kelas 2, PSP Padang melihat bakat Indra dan merekrutnya sebagai anggota tim junior. Ia kemudian menekuni karir profesionalnya sebagai pemain di klub yang sama pada era tahun 1980-an. Kesetiaannya pada PSP Padang terlihat hingga dirinya memutuskan untuk pensiun di sana. PSP Padang bisa dikatakan menjadi klub pertama sekaligus klub terakhir dalam karir sepak bola Indra Safri, sebelum akhirnya ia memutuskan pensiun pada usia yang terbilang muda, 28 tahun, sekitar tahun 1990-an. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan, di mana pemain sepak bola kala itu belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Indra Safri kemudian memutuskan menekuni profesi lain. Selama 23 tahun, ia bekerja di PT Pos Indonesia cabang Kota Padang, menjalani karir dari bagian tata usaha sampai diangkat menjadi kepala cabang. Hingga pada tahun 2007, kecintaannya pada sepak bola pada akhirnya membawa Indra Safri kembali ke dunia si kulit bundar. Sekitar tahun 2007, pada usianya menginjak 46 tahun, ia memutuskan keluar dari pekerjaannya. Tekadnya untuk kembali ke dunia sepak bola sudah bulat, meskipun di tengah pertentangan beberapa orang di keluarganya. Awal menjadi seorang pelatih. Tekadnya yang bulat kemudian diiringi dengan keinginan yang kuat untuk mengabdi kepada sepak bola Indonesia. Meskipun di tengah kesulitan ekonomi selepas keluar dari pekerjaannya, Coach Indra Safri tidak patah arah dan terus percaya dengan usaha dan doanya. Langkahnya dimulai dari keinginan untuk belajar soal dunia kepelatihan. Ia mengikuti kursus kepelatihan lisensi C dari AFC di Semarang, melanjutkan lisensi B di Sawangan, sampai akhirnya memperoleh lisensi A dari AFC juga di tempat yang sama. Sampai pada akhirnya pada tahun 2009, Indra Safri mendapatkan amanah sebagai instruktur dan pemandu bakat di PSSI. Berkat ketekunan dan keuletannya, pada tahun 2011, Coach Indra Safri dipanggil pengurus PSSI untuk menangani Timnas Indonesia U16. Bob Hippy yang kala ini
itu menjadi pengurus PSSI, mempercayai bakat besar Indra Safri untuk melatih skuad Garuda. Dengan bekal lisensi A kepelatihan dari AFC yang dimilikinya, Coach Indra langsung mengiyakan dan tak menyia-nyiakan untuk mewujudkan impiannya. Ia segera menggelar seleksi untuk membangun skuad timnas U16. Namun pada saat itu, muncul keresahannya terkait seleksi timnas U16. Dari 65 calon pemain yang mengikuti seleksi, Indra Safri tak mengetahui asal-usul dan kronologi mengapa nama-nama itu muncul di hadapannya. Pada akhirnya, tim yang dibangunnya gagal mencapai target lolos dari kualifikasi Piala Asia. Belusukan ke penjuru negeri. Melihat berbagai kejanggalan mengenai proses seleksi skuad yang kurang memadai, pada akhirnya Coach Indra menawarkan dirinya untuk berkeliling mencari bibit-bibit talenta muda dari pelosok-pelosok daerah. Pikirannya mengarah pada perhatian serius bahwa ada yang harus diperbaiki dari cara rekrutmen para pemain timnas Indonesia. Awalnya seleksi umum diadakan, ribuan pemain datang, namun problem kembali muncul. Sang pelatih mendengar bahwa banyak orang tua yang sampai menggadaikan motornya agar anaknya bisa ikut seleksi. Melihat itu, Coach Indra Safri merasa iba dan merubah caranya untuk melakukan seleksi. Ia berniat untuk melakukan jemput bola pergi ke daerah-daerah mencari talenta-talenta pemain terbaik. Saya datang pun ketika itu PSSI tidak punya uang. Ada uang dari teman-teman untuk bantu saya melakukan seleksi, atau orang di sana dikirim surat pengantar bahwa saya akan melakukan seleksi. Coach Indra Safri berkeliling mencari pemain-pemain bertalenta, menelusuri pulau-pulau di desa-desa di seluruh negeri, dan melakukan semua itu demi membangun skuad Garuda. Coach Indra meyakini bahwa semua anak Indonesia berhak mengikuti seleksi timnas. Kesabarannya mencari talenta kemudian membuahkan hasil. Pemain-pemain dengan nama mentereng berhasil diorbitkan. Lahirnya generasi Evan Dimas dan kolega yang berhasil membawa juara Piala AFF U19 tahun 2013. Generasi Osvaldo Hai dan kolega yang berhasil memenangkan AFF U22 juga medali emas SEA Games pertama dalam 32 tahun adalah bukti perjuangan panjangnya. Kini dirinya di posisi yang tepat sebagai direktur teknik PSSI. Lalu, siapakah bintang berikutnya yang akan diorbitkan Indra Safri? Biar waktu yang akan menjawabnya. Demikianlah, semoga bermanfaat.